Oke, ketemu lagi dengan saya. Kalau di video tutorial sebelumnya, saya tunjukkan bagaimana cara memperbaiki aki kering 6 volt. Maka di video tutorial kali ini saya akan menunjukkan tutorial bagaimana cara memperbaiki aki basah 12 volt yang sudah lama tidak terpakai. Ini adalah aki bekas sepeda motor. Langsung saja kita tes menggunakan multimeter apakah kondisinya masih baik atau tidak. Bisa dilihat hanya 6 volt setelah dites, hanya 6 volt. Oke, langsung saja kita lakukan perbaikan.
setelah kita lakukan pencucian, pengisian air aki, kemudian penambahan obat sakit kepala atau Bodrex, dan pengecasan selama beberapa jam, sekarang kita coba lakukan pengetesan. Langsung saja. Bisa dilihat sekarang voltase menunjukkan 13 volt yang tadinya hanya 6 volt. Coba kita uji untuk menyalakan lampu. Di sini saya ada inverter. Apakah bisa menyala? Dan ternyata lampu bisa menyala dengan terang. Oke, itu tips dari saya. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Nantikan tutorial berikutnya. Assalamualaikum.